petik buah mulberry yang dah masak. Jadi setengah mulberry ini yang dah masak, ada yang belum. So kalau yang dah masak, rasa yang manis tu, warna dia tu dah warna purple gelap. Tapi kalau yang apa masih berwarna merah cair tu ataupun macam pink-pink tu, dia masih belum masak sepenuhnya lah. Rasanya masih belum manis lah. Kita petik yang gelap-gelap tu. Tapi kalau kita sukakan rasa yang masam-masam manis tu, kita boleh petik buah yang merah. Dia tidak gelap lagi. Dia tak jadi purple tu. Macam purple tu lagi. Dia merah-merah ke purple-purple lah. Nanti Siti tunjuk apa detail warna yang mana yang rasa manis, mana yang rasa masam tu. Okey, Siti nak kongsi satu tip macam mana kita nak buat pokok mulberry kita ni berbuah lebat. So, tipnya adalah kita kena rajin membuat pangkasan. Macam mana kita nak buat pangkasan? Bila dah berbuah ni, kita kutip hasilnya. Habis kita kutip hasilnya, kita pangkas dia punya dahan-dahan tu. Hasilnya nanti, pokok mulberry kita akan keluarkan daun. Ya, pucuk-pucuk baru, dan selepas pucuk baru, dia akan keluarkan, dia akan berbuah lah semula. Mulberry ni, kalau dia dah full masak macam ni, memang manis sangat. Tapi kalau yang macam ni, dia ada warna merah-merah macam ni. Dengan ni dia rasa masam macam manis.